Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil penyisian grup hari kedua wakil Indonesia di Badminton Asia Team Championship 2020, Rabu 12 Februari tahun 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil penyisian grup Rabu 12 Februari 2020, Grup A, Tim Putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, menang 3 game atas Tim Putra Korea, Teo Kwang Hee, dengan skor 24-22, 19-21, dan 21-16. Skor sementara 1-0 untuk Indonesia. Hasil pertandingan kedua, sektor ganda putra, Marcus Fernaldi Gedeon dan Kevin Sanjaya Sukamulyo menang 2 game langsung atas Choi Solgyu dan Kim Wonho dengan skor 21-14 dan 21-16. Skor sementara Indonesia unggul 2-0 atas Korea. Hasil pertandingan ketiga, sektor tunggal putra, Jonathan Christie kalah 2 game langsung atas Son Wanho dengan skor 16-21 dan 25-27. Skor sementara Indonesia unggul 2-1 atas Korea. Hasil pertandingan keempat, sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang 2 game langsung atas Na Sung Seung dan Wang Chan dengan skor 21-10 dan 21-14. Skor sementara Indonesia unggul 3-1 atas Korea. Hasil pertandingan terakhir, sektor tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito menang atas Dong Hon Kim dengan skor 15-21, 21-13, dan 21-14. Skor akhir, Indonesia menang 4-1 atas Korea. Berikut daftar klasemen sementara Badminton Asia Team Championship tahun 2020. Itulah hasil pertandingan Badminton Asia Team Championship tahun 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.